Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya buatkan tutorial cara membuat kuis menggunakan Telegram. Yang pertama yaitu cari dulu quizbot seperti ini. Kemudian di sini nanti akan ada start. Di awal pasti ada start. Setelah start, maka dia akan ada pertanyaan send new quiz atau melihat quiz yang sudah ada. Kita tinggal pilih new quiz. Di pertama ini disuruh membuat judul mapel matematika misal untuk SD. Oke, kalau sudah deskripsinya mapel Pak Abdu. Kalau sudah, create a question, bikin question, create a question. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, misal 1 dikali 3, jawabannya 3, 4, 6, 7, 8. Jawabnya 3, terus ini ada anemos voting dihilangi biar tahu siapa yang jauh siapa yang enggak. Kemudian di create. Kemudian ini soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Kita bikin 5 kali 6. 30. 35. 3. 25. 25, 10, 10, seperti tadi. Oh, jawabannya harus diklik, jawabannya yang benar, jangan lupa. Kemudian jika ingin membuat soal yang ada anunya apa fotonya, tinggal diisi seperti ini. Jadi dikirim dulu fotonya, kemudian create question. Kalau beli 10 jadi berapakah harganya, misal 100.000, itu 10.000, 120.000, 130.000. Jawabannya jangan lupa. Jadi diberi jawaban. Dan juga nggak jadi, kemudian di create. Oke, anggaplah ini sudah ada 3 soal. Kalau sudah, silakan diklik done. Sini ada done. Kemudian kalau sudah, di sini kita diberi waktu. Jadi anunya bisa dikasih waktu berapa menit untuk mengerjakan. Misal 10 detik. Kalau dibuat 1 jam mungkin ya dibuat 10 detik aja. Mau di shuffle apa enggak, ditulis shuffle yes. Kalau sudah maka akan selesai, tinggal di share quiz. Misal mau share ke Bu Siva atau di-share ke grup
Nih. Jadi di share, share quiz di grup. Tinggal dipilih. Nanti untuk yang mau ngerjakan jangan start quiz in group, nanti biar biar nggak rame grupnya. Jadi tekan start this quiz. Seperti ini, start. I'm ready. 3, 2, 1. Go. Oke, seperti ini contoh. Ya. Contoh. Oke. Setelah seperti ini kita akan bisa tahu hasilnya. Misalkan ini sorry yang SD. Seperti ini. Oke, start. Siapa yang menang? Cuman ini kelemahannya saya nggak ngerti. Ya, seperti itulah caranya kira-kira. Terima kasih. Kalau terlalu cepat ya mohon maaf, nanti tak untuk bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.